Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razali Abu Nur, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Dendang Beruas. Pertamanya mengalukan kedatangan Puan Zuhaila binti Ismail, Nazir Kanan, Jemaah Nazir Negeri Perak, Kementerian Pendidikan Malaysia atas kesudian melakukan pemantauan tentang pengoperasian sekolah sesi 2022-2023. Dan bagi pihak sekolah, kami rasa bangga, rasa ucapan terima kasih yang tak amat sangat atas kunjungan dan kesudian untuk bersama sepanjang hari ini. Jadi untuk itu saya sepecitanya menjemput Puan Zuhaila untuk menyampaikan sepatah dua kata ucapan. Silakan Puan. Alhamdulillah, terima kasih di atas kerjasama yang diberikan oleh sekolah SK Dendang. Saya terharu sangat ya dengan komitmen yang diberikan, terutamanya guru besar kita di sini Encik Razali, kerana mengalu-alukan kehadiran Jemaah Nazir untuk membantu pihak sekolah lah ya ke arah kecemerlangan. So, tujuan saya sebenarnya pada hari ini adalah untuk melaksanakan operasi tinjauan sekolah ketiga, tapi diberi peluang bersama-sama dengan pihak sekolah untuk menjayakan program di sini. Alhamdulillah, saya mengucapkan tahniah kepada semua warga sekolah SK Dendang dengan program yang dilaksanakan, memang terbaik. Dan saya juga diberi peluang ya untuk memetik hasil ya Hilti Garden ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih tuan kerana memberi peluang kepada saya menyertai ataupun menjadi salah seorang ahli dalam SK Dendang lah untuk memungut hasil tersebut. Saya ucapkan tahniah dan saya berharap selepas ini apabila kita telah bekerjasama ya satu hari pada hari ini untuk melihat apa yang perlu disediakan di sekolah, saya rasa sekolah ini memang mempunyai seorang pemimpin yang baik lah. Ya, pemimpin baik ke arah kecemerlangan sekolah ini. Tahniah diucapkan. So, saya mengambil peluang dan mewakililah Jemaah Nazir Negeri Perak mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh warga SK Dendang dan juga kepada semua yang terlibat yang ada di sini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.